dan lawan hidup. Saudara saya nikahkan dengan adik kandung saya, Amalia Dwi Renosari, istri Bapak Haryono almarhum, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang sebesar Rp500.000 tunai. Saya terima nikah Amalia Dwi Renosari, istri almarhum Haryono, dengan seperangkat alat sholat, dan uang sebesar Rp500.000 dibayar tunai. Tuh abangnya tuh jahat ya, cerewet banget. Pokoknya ya segitulah, pokoknya baik hati lah. Bisa nyenengin hati seseorang laki lah. Enak. Ya gini nih apa adanya lah orangnya, mau gimana lagi. Ketemunya waktu sekolah. Waktu sekolah ketemunya. Dia itu cukup tanggung jawab. Terus anaknya pendiam. Hal yang paling berkesan itu LDR 2 tahun terus dilamar. Depannya, kedepannya itu semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Harapannya bisa membagikan istri kan, ya. Bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Ya. Punya anak yang soleh. Ya. Gitu ya. Semoga kedepannya buat Bobby sama Amel langgeng sampai nanti tutup usia, gitu ya. Anggi ya, temennya dari Tumapel ya, semoga Bobby sama Mbak Amel menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Mbak Amel sama Bobby semoga langgeng ya. Le Bobby sama Amel semoga langgeng, hubungannya biar makin rapet, dapat ngomongan cepet lah.